Halo Sobat Kaltara, jumpa lagi dengan kita di sini di channel YouTube GI Kaltara. Hari ini Bang Egi berada di rumahnya Ibu Siti, salah satu warga punan yang ada di Kalimantan Utara. Kita bersama Rusmini. Halo Rusmini. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana kabarmu hari ini bersama keluarga? Baik. Baik. Hari ini Pak Guru mau antarkan donasi berupa sembako dari Ibu yang baik ya, Ibu Kirana. Ada juga kuenya tuh di dalam, ada juga mie-nya ya. Nanti kasih tau mamanya ya, bilang ada tadi Pak Egi datang ya. Yuk, Rusmini kok gak sekolah? Anu, apa tuh, kemarin tuh kan anu kami turun lihat tadi, baru tuh mobilnya tuh gak singgah. Oh gitu, jadi rumahnya Rusmini sama Kaltara tuh. Ini ada rumahnya Rusmini, teman-teman. Gak bocor kan Rusmini tuh kalau hujan? Kalau yang sebelah tuh bocor, ini itu tempat apa yang ada terpalnya tuh? Itu tuh kemarin tuh tempat temanku tuh si Nani tuh tinggal. Ya, baru tuh dia pindah ke tempat kakaknya sekarang. Tapi sudah bocor. Iya. Tapi kenapa enggak dipasangkan terpal lagi biar luas rumahnya? Enggak, itu lah mamaku mau cari terpal, itu lah mamaku tempat anu pamanku mau cari anu kan sebitan. Oh, kerja. Iya. Mau cari sebitan. Iya. Iya. Untuk mereka sama Kaltara. Dan kita kasih ini ya. Ini Sobat Kaltara, kita antarkan beras untuk Rusmini dan keluarga. Bapakmu kemana? Bapakku sama mama aku antar. Mamamu juga pergi. Jadi kalian bertiga aja? Iya. Berapa orang? Nah, nanti ada kuenya ya, dimakan sama adik-adiknya ya. Ya, ada juga mie, ada snacknya, ada berasnya yang lain. Jadi kita ke sana yuk. Sana. Yang Rusmini mbak berasnya berat. Oke. Terima kasih. Ya, bilang apa sama Ibu Kirana? Terima kasih Ibu Kirana. Ya, bilang apa Aril? Terima kasih. Ibu kakak Kirana atau Mbak ya? Ya. Kasih. Semoga apa? Semoga sehat selalu. Amin. Semoga sehat selalu. Ayo teman-teman yang mau lihat rumahnya Rusmini, ayo kita ke sana ya. Ini rumahnya nenek sana dulu ya? Iya. Nggak ada. Siapa sudah di situ tinggal? Anu, pamanku tuh. Pamanmu? Sekarang kita masuk yuk, ini rumahnya Rusmini. Tuh beratapkan terpal. Bocor ya. Bisa lihat sini. Aduh, ini bocor nih teman-teman. Atapnya bocor. Tapi kalau sini tembus gak hujannya? Iya. Tembus juga ini? Jadi mau cari apa tadi? Terpal lagi. Harian cari terpal, mau dibelikan terpal gitu ya. Kenapa bisa robek itu? Enggak tahu, kena angin. Kena angin. Itu hari kecil. Bisa tuh kumpul uang beli atap aja kan? Atap 75-an ya. Coba Kaltara tuh kasihan dia bocor atapnya. Nah, kita udah lama enggak ke sini sama Kaltara dan kita udah janji akan bawakan beras dan hari ini bisa kita tepati janji kita sama Kaltara. Memang kemarin sibuk sekali teman-teman mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, ini rumahnya Bu Siti Sobat Kaltara. Kita udah lama enggak kesini. Nanti kita juga akan ketemu yang punya rumah nih Sobat Kaltara. Semoga bisa ketemu. Itu rumahnya dulu Bu Sagem. Kita tanya-tanya dulu anaknya ya teman-teman. Ini mereka lagi jemuran. Nah, ini ada sungainya nih. Ini tempat mandi kah juga? Enggak. Wait, tempat buang aja ya, buang air ya. Jernih airnya nih teman-teman, bagus. Oh. Halo Aril, gimana kabarmu Aril? Kita terus mini sama adik-adiknya, bertiga aja. Iya. Tiga aja mereka sama Kaltara di dalam rumah. Habis mandi kah kalian? Iya. Jadi ini enggak masuk hujan kah kalau hujan? Enggak. Enggak. Enggak juga ya. Tuh. Terus ini enggak nyapu kah? Sudah tadi ini yang bangun. Adik mau ambur. Iya. Nah, rajin nyapu ya. Oke, Rusmini. Tadi udah kita lihat rumahnya Rusmini. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini bagus sini. Lebih dingin sini kan? Sering kalian tidur sini kah? Hari aja, tapi gara-gara hujan kan di situ aku suruh mama. Tanya mereka nih.
Terus Mini tadi berapa bersaudara? Sama kakakku 5, 4 semuanya. 4 bersaudara? Iya. 4 bersaudara, semua di mana? Kakakku sama nenekku. Kalau adekku tadi yang si Mirja ikut mamaku. Ikut mamamu. Di mana dia? Ikut mamaku kerja tuh. Kerja. Kalau kakakmu yang lain tuh di nenek sama nenekmu. Iya. Di mana nenekmu? Di SP. Di SP. Ini yang terakhir kah tadi? Iya. Oh, si Sinta, Pak. Ini Sinta kah? Oh. Besarnya sudah cewek dia nih. Cewek kan? Kayak cowok pula dia. Ini Aril. Ada adeknya lagi Aril kah? Ini. Sinta. Iya. Ada lagi adekmu kan? Yang ikut tadi itu. Iya. Siapa namanya? Mirza. Iya. Mana kakak Aril sama Mirza? Ini kakak. Aril. Iya. Kenapa si Mirza ikut? Dia nakal itu, dia suka mukul-mukul, jadi disuruh ikut. Disuruh ikut. Jauh kah mamamu? Jauh. Di Apan. Di mana tuh? Lewat mana kita? Lewat situ tuh kan, ada tulisannya Apan tuh baru tuh, kalau sudah itu ada jembatan tuh baru kita belok lagi kanan. Ya, naik motor? Iya, mamamu gimana sudah tanamannya? Enggak tahu, ada di situ. Hah? Kurus jahenya. Kurus jahenya, ya. Kenapa bisa? Enggak tahu, gara-gara mungkin enggak di rumput itu, kami turun lihat tadi aja tuh itu. Enggak di rumput? Ya. Banyak rumputnya kali ya? Iya. Jadi bersihkan. Resmi ini berapa lama sudah ke sekolah? Tahu ada kok ini satu minggu. Kenapa ndak sekolah resmi ini? Kemarin tuh mau sekolah ndak mobil. Ya, baru tuh tadi tuh aku lihat ndak bilang mama besok aja lah karena ndak sempat karena ndak ada mobilnya besok aja aku sekolah. Jadi aku besok aja sekolah. Resmi ini kalau anu tunggu di situ. Ya. Kalau ndak dilihat ya ndak diambil lah. Resmi ini tunggunya di situ. Jam-jam 6:30 itu kan sudah jalan. Ya kan? Iya, nanti resmi tertinggal terus pelajaran. Gitu kan? Terus Mini umurnya berapa sudah? Enggak tahu. Mungkin 13. Bah, masa? Iya. Cepatnya juga. Nah, ini atapnya bocor-bocor. Lama sudah nih ya? Iya. Tapi ini keluar airnya dari situ. Ya kan? Tapi bagus di sini Terus Mini. Di sini luas. Ada juga pintunya kan? Siapa yang buat nih? Mama aku keluarin. Ini bibikku yang buat nih gara pas kamu kan murid. Keluar itu pas musim buah tuh kan orang buat orang menjual-jual duriannya. Nanti kalau misalnya ada uang mamamu tuh beli terpal aja, atap jangan terpal, cepat robek kan kalau terpal, ya kan? Jadi sudah masak hari ini? Sudah masak apa hari ini? Masak nasi aja sama itu aja. Jadi makannya nanti pakai apa? Ada tadi kemarin tuh apa tuh ya, dapat apa terus? Oh, ada dapat buruan dari malam. Iya. Sekarang kan kita bawa mie, nanti makan pakai itu kalau sudah habis dagingnya kan. Kalau masih ada dagingnya, nanti mie-nya aja. Nanti aja kalau enggak ada dagingnya kan baru makan mie-nya. Ya kan Aril? Kenapa Aril basah-basah tuh? Ya habis mandi tadi. Mandi di mana? Di bawah. Enaknya mandi sini ya. Dingin kan? Kenapa belum ganti baju? Enggak sempat, dia nangis tadi. Nangis kenapa? Kena lempar anunya, hidungnya kena kayak sendal. Siapa yang lempar? Tadi kami main. Main baru kok nangis. Kok nangis cowok, kok nangis? Enggak boleh nangis. Apalagi kalau main kan. Enggak ada lagi buah-buah kalian kah? Enggak tahu, belum musim. Belum musim. Ya. Biasa kabar buah lagi kalian? Iya, biasa sering. Nah, itu nangkanya biasa dijual kayak itu? Berapa biasa segitu? 5.000 biasa. Yang kecil. Ya. Banyak ya? Siapa yang ngambil biasa? Kadang-kadang mamaku kalau enggak ada yang ngambilnya. Itu kan punya nenekku tuh hari yang meninggal. Dibawakan ke sana? Dibawa ke mana? Dijual aja. Di sini? Iya. 5.000. Murah tuh 5.000. 10.000, 8.000 kali. Kalau yang besar? Kalau yang besar tuh hari enggak tahu lah. Lupa sudah. Yang kecil aja kali. Lupa? Ya nanti kalau coba nanti mudah besok ada mamamu, mamamu ngobrol, bapak ngobrol lagi sama mamamu kan. Ya tapi berasnya masih banyak. Nah, ada tuh bapakku beli tadi tuh yang 5 kilo. Oh iya, bapak tambah lagi hari ini berarti bisa dimakan 1 bulan ya kan. Iya sobat Kaltara ya, resmi nih ya, jaga adeknya ya. Ya pokoknya terima kasih. Ini barangnya bahaya nih. Jadi rumahnya resmi nih sama Kaltara. Untuk rumahnya. Oke, teman-teman terima kasih ya.
Terima kasih Bu Kirana sudah berbagi dengan mereka. Semoga Ibu selalu sehat selalu, rezekinya lancar. Sekali lagi sama Kaltara, jangan lupa untuk terus mensupport channel YouTube Kaltara karena kita mulai aktif lagi untuk membuat konten sama Kaltara. Jangan di skip dan jangan skip iklannya ya. Tapi terus ditonton dan juga jangan lupa dibagikan videonya sama Kaltara. Thank you semuanya, sampai jumpa.